Ya neng kono. Ya antrian elf dari Gunung Kidul Wonosari. Servis besar upgrade. Kemudian itu ada medium bus dari Indramayu. Ini servis, kemudian depannya medium bus dari Karanganyar. Yaris bongkar, Kolte masih melanjutkan pemasangan. Elf dari Pati, ini masih pemasangan. Truk, ini juga masih pemasangan. Luxio, ini dari Tonggo Dewe, sudah finishing. Pemasangan AC truk enter ini dari Sukoharjo. Kita review untuk pemasangannya. Baka. Untuk kompresor. Kompresor ini pakai Denso Orisinil S17. Ini punyanya Microbus. Kemudian ini valve juga pakai Kuningan Denso Orisinil, ini lebih kuat. Selang-selang kita bikin seperti ini. Karena di sini pakai turbo, kita bungkus peredam panas biar awet. Ini untuk selangnya yang 58. Kabel juga kita bikin yang rapi. Kemudian untuk kondensor, ini pakai kondensor multi flow
sudah termasuk filter dryernya di sini, ada filter dryer tabung. Kemudian ini instalasi pemipaannya. Kita bikin yang rapi. Kondensor pakai multi flow. Kemudian pakai filter dryer tabung. Ini untuk pemipaannya. Untuk kontrol AC ini termostat menggunakan digital, jadi kedinginan bisa diukur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi suhu ini bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Sing ditabrak kowe sing disengeni aku lho, Mas. Senggol ora? Op. On.